Halo guys, selamat pagi dan salam sejahtera semua. Bertemu lagi kita di Robi Channel, Palang Rai Channel, RPTC. Oke, apa nih, pagi ini, hari ini adalah hari kedua terakhir saya berada di kampung mentua saya, kampung kota Blut. Besok saya sekeluarga akan balik semula ke Semenanjung setelah bercuti selama 21 hari lah. Selama 21 hari. Mungkin orang nampak 21 hari ini sangat panjang lah. Sebab sedikit lagi mau ambil masa sebulan. Kan? Jadi tapi bagi saya yang jarang balik nih, bagi saya dan keluarga saya yang jarang balik, itu adalah tempo yang amat singkat gitu lah kan. Saya rasa tidak puas. Tapi apa boleh buat, kerana kita terikat dengan tanggungjawab dan hakiki tugas pada negara. Isnin saya sudah mula bertugas. Jadi terpaksa menguatkan hati, mentabahkan hati apa, untuk balik semula ke Semenanjung lah. Okay. Jadi sebelum kita balik ke Semenanjung, pagi ini saya punya wife berpesan agar pergi beli ikan masin Sabah lah, Sabah style biasalah. Kita jauh, berada di tempat yang jauh ni, bila kita balik kampung dan bila kita balik semula ke tempat kita bekerja, kita mesti ada bawa something lah, bawa ikan masin, tuhau, lada pun kalau ada, lada Sabah, lada kisar tu kalau ada pun mau beli juga. Okay. Hari tu beli tempat adik saya pun sudah habis. Jadi sekarang ni kita berada di Jalan Bangka Hak Zing kan ni. Jalan Bangka Hak Zing menghala ke Pekan Kota Blut lah. Sajak awal sebab tidak mau kelangkabut kan, tidak mau kelangkabut. Jadi selalu banyak lagi urusan ni. First saya pergi pasar dulu. Saya pergi pasar beli barang yang wife saya suruh beli tu. Ikan masin, tuhau, tapi satu apa tu, lada kinsar. Lepas tu kita ke Dobi. Dobi ni wajib sebab besok mau balik sudah. Jadi ada pakaian-pakaian tu perlu dicuci dengan Dobi lain dirilah, sebab mau kering kan. Kalau kita cuci sendiri boleh, tapi risau tidak kering sampai ke esok lah. Jadi jalan penyelesaian dia, kita pergi Dobi lain diri sana, komplit terus lah kan. Jadi lepas lepas saja selesai di mana, di Dobi, kita mau cari kotak. Kotak pun saya memang tidak biasa, tidak berapa biasa di si di Kota Blut ni kan, belum lagi biasa. Jadi saya cari dulu lah, saya cari dulu mana tempat yang sesuai untuk cari kotak lah. Okay. Halo guys, sudah siap urusan di Pekan Kota Blut. Jadi saya dalam perjalanan pulang. Jadi semua telah selesai. Ambil kotak, beli ikan masin, beli cili apa? Cili Sabah tu, lada. Orang Sabah panggil dia panggil cili, dia panggil lada. Okay. Dengan cuci kain. Jadi dalam perjalanan balik ke rumah, sekarang ni hujan lebat lah. Sekarang ini hujan lebat, jadi kena berhati-hatilah. Suka saya ingatkan di sini, mana-mana yang ikut saya punya YouTube lah, follow YouTube saya. Sekiranya kita memandu di semasa hujan lebat dan keadaan jadi gelap, dia hujan lebat, cuaca gelap, kita digalakkan untuk kalau boleh kita digalakkan untuk memasang lampu
hadapan lah sekurang-kurang. Kalaupun tidak mau buka lampu besar, lampu depan tu kita on lampu kecil. Lampu kecil ni kalau dalam istilah teknikal kita panggil fog lamp. Okay. Fog lamp. Fog lamp ni di depan ya, spotlight di bawah tu. Kalau tidak spotlight, kalau kita on satu kali kita pusing kunci tu kan. Pusing switch satu kali, fog lamp dia akan menyala. Jadi bukan apa. Benda ni adalah dari untuk keselamatan juga. Maaf lah sebab saya punya wiper belakang ni bunyi-bunyi, sudah keras. Apa, untuk keselamatan, bila hujan lebat, cuaca menjadi gelap, pandangan kereta yang datang dari arah hadapan kita, maksud saya, bila kita on lampu, kendaraan yang datang daripada arah depan dia akan nampak kita. Dia tahulah yang kita ada di depan dia. Sekiranya kita tidak pasang lampu, kan? Sekiranya kita tidak pasang lampu dalam keadaan hujan lebat dan gelap, ini mungkin akan mendatangkan bahaya daripada arah hadapan lah. Sebab kadang-kadang pemandu kereta ni tidak nampak kan. Jadi sekurang-kurangnya apabila kalau kita on lampu besar ataupun fog lamp, pemandu dari arah hadapan nampaklah, kita akan nampak kehadiran kita. Biarlah kita pemandu di jalan raya itu kehadiran kita diketahui oleh pemandu lain. Dia nampak kalau hujan lebat, lampu besar, lampu kereta on. Jadi dia berhati-hatilah kan. Biasalah kalau hujan lebat ni, lebih-lebih lagi kalau kita pergi jalan-jalan yang tidak lampu jalan dan lebar jalan ni kecil kan. Jadi sekurang-kurangnya kalau kita on lampu besar ataupun fog lamp kendaraan yang kita pandu, orang daripada arah depan tu nampak kita, tahu kehadiran kita kan. Jadi perkongsian begitu jelah, sedikit serba sedikit perkongsian mengenai pemanduan di jalan raya semasa hujan lebat ataupun semasa gelap. Okey, lagi satu, jangan kita tunggu hari gelap betul-betul, maksudnya gelap betul-betul baru mau on itu, baru mau on itu lampu kan. Kalau kita memandu kereta, kalau kita nampak cuaca itu sudah gelap, jadi tidak salah kita on lampu saja kan. Jangan kita pikir, oi nanti habis bateri. Tidak. Kereta ni dia dicipta, dia ada sistem charging dia. Sistem charging dia, kalau kereta berkeadaan okey, yang charging bateri adalah alternator. Alternator ni fungsi dia charging bateri kereta. Jadi jangan kita pikir kita on lampu jalan, lampu bateri akan habis. Tidak. Kalau kereta itu berkeadaan bagus, sistem charging dia bagus, kita on lampu macam mana pun, kalau semasa kita jalan, alternator akan charging bateri. Dia akan alternate lah, alternate apa current untuk charge bateri semua kan. Jadi begitu sajalah kan, jangan lupa on lampu. Pendek kata, jangan lupa on lampu semasa memandu di hari gelap ataupun di hari petang-petang lah. Kalau sudah cuaca sudah mulai gelap, pasang saja, tidak salah kan. Itu adalah untuk pemandu lain mengetahui kehadiran kita di jalan raya. Kadang-kadang mata orang ni kabur kan. Jadi kurang-kurang dia bila kita on lampu, orang daripada depan kita akan dia nampak kehadiran kita. Dia nampak kehadiran kita kan. Nanti saya akan kongsi apa yang saya beli tadi. Okay guys, tadi saya pergi pasar Pekan Kota Belud. Jadi saya beli ikan masin. Ikan ni ikan masin apa? Ikan masin, aduh saya pun lupa ikan masin apa. Okay, harga dia satu plastik RM5. Okay, dalam dia ada 1, 2, 3, 4. Jadi ikan masin ada 3 plastik. Ikan masin ada 3 plastik. Okay, saya ambil 3 plastik. Jadi RM15 lah. Saya dah beli ini juga tadi, lada kisar ni. Tuhau. Ini tuhau.
dia ada seal di sini, ditutup dia. Harga 10 ringgit. Mungkin nanti bawa naik kapal, saya packing, saya akan tambah lagi selotip di atas ni lah. Lepas tu yang ini, ini dah. Siapa suka makan cili lada Sabah, inilah 10 ringgit satu plastik beginilah. Mungkin berbaloi dengan dia punya banyak, dengan harga dia, sebab benda ni memang ada harga lah kan. Saya tidak banyak lah beli. Beli 1, 2, 3, 4, 5. Banyak-banyak pun kadang-kadang kami dua orang saya makan, saya dengan bini saya. Anak saya yang sulung tu dia tidak makan ikan masin, kurang. Nah, saya ada beli kotak. Kotak ni untuk packing barang-barang lah nanti, sebab saya mau packing beras kampung lagi nanti. Itu baju yang saya cuci tadi. Lepas tu ini selotip untuk packing kotak tu nantilah. Okeylah, rasanya ini video terakhir saya berada di kampung, sebab besok saya akan terbang ke Semenanjung semula bersama keluarga saya. Jadi mana-mana yang baru tengok video saya, kalau belum subscribe tu, subscribe, tekan butang merah. Dan saya dahulukan ribuan terima kasih pada yang menonton video saya dan yang baru subscribe video saya. Terima kasih semua.